Dampak kenaikan harga BBM, harga cabai terus merangkak naik. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, bahkan harga cabai merah naik 100% menjadi Rp95.000 per kilogram dari Rp45.000 per kilogram. Dampak kenaikan harga bahan bakar minyak mulai dirasakan di Banjarnegara, Jawa Tengah. Harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional melonjak. Tak tanggung-tanggung kenaikan tertinggi, yakni cabai merah menembus 100%. Harga cabai merah naik menjadi Rp95.000 per kilogram dari Rp45.000 per kilogram. Cabai hijau menjadi Rp30.000 per kilogram dari Rp25.000 per kilogram. Cabai rawit merah menjadi Rp50.000 per kilogram dari Rp30.000 per kilogram. Seorang pedagang mengaku kenaikan harga pangan membuat daya beli menurun drastis karena para pembeli mengurangi jumlah pembelian. Akibatnya omset pedagang pun turun hingga 50% dibanding hari biasa. Selain cabai, kenaikan juga terjadi pada komoditi bawang merah dan bawang putih. Bawang merah naik menjadi Rp40.000 per kilogram dari Rp25.000 per kilogram. Bawang putih naik menjadi Rp36.000 per kilogram dari Rp30.000 per kilogram. Diprediksi kenaikan harga cabai dan bawang masih akan terjadi seiring dengan penyesuaian biaya angkut dari petani ke pasar. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novita, iNews, melaporkan.